أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lagi insyaallah baca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Siapa yang menjawab? Pembahasan tentang kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kapan dilahirkan Abu Aqilah? Kapan dilahirkan Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun Gajah. Ini disepakati oleh para ulama. Terus di bulan atau di hari apa? Yang ini juga disepakati. Baik, kemudian khilafnya mereka masih khilaf dalam menentukan tanggal lahir Rasulullah SAW. Baik, dari sisi tanggalnya mereka khilaf, dan juga dari sisi apa? Khilafnya selain tanggal, syahrnya, ahsan, dari sisi bulannya. Mereka juga khilaf dari sisi tanggal dan juga bulan. Bulan ada yang mengatakan apa kemarin, Mat? Muharram dan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Muharram. Kalau anda tahu saya mau Ramadan. Ramadan. Nah, mahsal Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal berapa? Ada yang tanggal 12, tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 17, tanggal 18. Ada akhir bulan. Ada akhir bulan. Mereka khilaf dalam menentukan. Kalau memang khilaf seperti ini, apa kemarin yang kita ambil faedahnya kemarin? Endak-endak. Bagaimana faedahnya kemarin? Kalau yakni mada khilaf dan juga yakni mada mereka berselisih dalam menetapkan sampai banyaknya pendapat seperti ini, maka bagaimana? Apa yang kita ambil faedah kemarin? Lala, bukan dari sisi kita merojahkan mana yang kuat. Kalau memang sudah berselisih seperti ini, maka apa? Siapa lanjutkan? Nah, nggak bisa dipastikan dan nggak mungkin syiar agama itu dibangun di atas sesuatu yang goncang dari sisi penentuan waktunya, nggak akan mungkin. Tapi perlu kalian datangkan ke saya, misalnya satu contoh dari sisi syiar agama yang di mana waktunya itu goncang, mereka khilaf. Tapi nggak ada sholat, nggak ada khilaf di antara mereka kapan sholat, dan juga zakat, dan juga apa lagi, puasa. Demikian juga apa, haji. Semua yang berkaitan dengan dasar agama, waktunya itu sama Allah Azza wa Jal ditetapkan dengan yakni dengan benar, dengan teratur. Enggak goncang seperti ini. Ini goncang seperti ini kemudian dibangun di atasnya suatu hukum. Ini enggak pantas. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukanlah bagian dari agama Islam. Ini bukan dari Allah. Karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya mereka yakni mada agama ini, Quran ini datangnya dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalamnya itu perselisihan yang sangat banyak. Contohnya apa misalnya? Contohnya dalam permasalahan ruh, membahas ruh itu dari apa, bentuknya bagaimana, hakikatnya bagaimana, bukan bagian dari Islam. Karena mereka telah berselisih dalamnya lebih dari 100 pendapat. Pokoknya segala sesuatu yang bukan dari sumbernya dari Allah, bukan dari Rasul, maka pasti dalamnya apa? Banyak perselisihan. Perselisihan yang tercela. Ini perlu catatan ini. Jangan sampai ada terbetik nanti, bukankah di fikih mereka banyak khilaf? Bukankah dalam permasalahan sebagian yakni cabang akidah mereka khilaf? Ini semua khilaf yang masih dikategorikan khilaf yang dibolehkan, bahkan bisa dikatakan khilaf yang mahmud, yang terpuji. Tapi khilaf yang kita katakan sebagai bukti atas kesesatan yang datangnya bukan dari Allah dan juga Rasulnya, itu khilaf yang tercela. Khilaf yang tercela. Baik. Kemudian apa lagi kita bahas kemarin tentang siapa kemarin seorang raja kemarin nyikapinya bagaimana, Bang? Raja. Antum kemarin ikut kan? Seorang raja kemarin kalau misalnya ngelihat ada pendapat yang berselisih dari sisi menentukan tanggalnya Rasul lahir, maka bagaimana sikapnya dia? Masih ingat kemarin? Ya apa saya kemarin? Pas keluar ya. Enak-enak panggil sahabat. Enak-enak entah. Masih ingat kemarin apa? Pas tidur. Nah, bangun lo sakit tidur. Tadi ya, tidur ya?
Ya mungkin tidur tadi, bukan di wudhu berarti kan? Wudhunya tuh harus tidur. Enak. Apa sih kata apa kemarin, Pak Reza? Udah lupa, siapa ingat? Apa? Yang belajar kemarin cuma Ana. Hah? Sudah, aku ingat tadi memang. Apa, Aishkol? Gak ada. Enak. Ah, siapa menyebutkan? Apa? Mencoba satu-satu. Nah. Emang ada? Mirip, pendapatnya mirip seperti ini. Artinya dia di tahun ini dia bahkan merayakan di tanggal 8. Nanti di tahun depan merayakan tanggal 12. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dari kiamat ternyata yang benar lahirnya tanggal 8, dia bersama merayakan. Kalau memang yang benar ternyata tanggal 12, dia juga pernah merayakan. Ini lihat bagaimana agama mereka permainkan. Tapi kemudian apalagi yang kemarin kita bahas kemarin, suatu faedah yang sangat bagus. Kapan Rasulullah meninggal? Sebagian ulama dari pakar sejarah itu mengatakan Rasulullah SAW juga meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi di hari itu hari di mana Rasulullah meninggal dan juga hari di mana Rasulullah dilahirkan. Mana yang lebih utama, kita sedih atau bahagia? Sedih. Kalau memang kita mau mengatakan memang dilahirkan tanggal 12. Karena musibah yang paling besar itu kematian Nabi Muhammad, ini dengan sepakat para ulama. Musibah untuk umat Muhammad, ada gunung meletus, ada laut yang menguap, meluap. Apalagi yang disebutkan bencana, had, bencana apapun. Kematian Rasulullah itu sudah paling besar. Maka enggak mungkin orang itu di hari itu untuk bersenang-senang karena itu juga hari di mana Rasulullah meninggal. Baik. Hadza huwa. Kemudian apa kemarin perkataan Imam Malik, suatu kaidah yang sangat agung. Siapa yang menyebutkan perkataan Imam Malik ini wajib dihafal ini? Perkataannya Imam Malik ini wajib dihafal, minimal dihafal dari sisi makna. Fama lam yakun yauma idzin dina la yakun al yauma dina. Fama lam yakun yauma idzin dina. Tep, sesuatu yang memang di hari itu di zaman Rasul, di zaman sahabat bukan agama, maka pasti di zaman kita juga bukan. Ini sudah teori. Yang mengatakan adalah Imam Malik bin Anas bin Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah, yang disepakati atas kemuliaannya dengan semua kaum muslimin insyaallah. Tep, fama lam yakun yauma idzin dina la yakunul yaum dina. Fama lam yakun yauma idzin dina la yakunul yaum dina. Ini sudah kaidah. Karena enggak akan mungkin yang namanya hukum syariat itu berbolak-balik atau berganti dengan bergantinya waktu. Enggak mungkin. Di zaman Nabi kalau memang itu ibadah wajib, di zaman kita juga ibadah. Di zaman Nabi bukan ibadah, maka wajib juga di zaman kita bukan ibadah. Bagaimana Mat tadi Mat? Kaidahnya siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah? Imam Malik. Imam Malik ahsan. Baik. Imam Malik. Bagaimana kandungan maknanya? Insyaallah dijelaskan sama Syekh Bilal. Fadhol. Makna ucapan tadi bagaimana? Minimal maknanya toh. Kayak nyambung. Berapa kali kita ulang-ulangi? Tak ulangi sekali lagi, diperhatikan. Fama alam yakun yauma idzin dina la yakun al yaum dina. Ini penting. Kapan sesuatu itu bukan ibadah di zaman Nabi, maka di zaman kita juga bukan ibadah. Nyambung gak nyambung? Bisa nanggap? Bisa. Sekarang gini, beribadah di samping kuburan, apakah agama di zaman Nabi? Bukan. Maka di zaman kita juga bukan ibadah. Mencium kuburan bukanlah suatu ibadah di zaman Nabi. Maka di zaman kita juga bukan ibadah. Tawaf di samping kuburan, membaca Quran di samping kuburan, itu bukan agama di zaman Nabi. Maka di zaman kita juga bukan ibadah. Kalau sampai juga diyakini itu adalah ibadah, inilah yang dinamakan dengan musyaqaqah. Bentuk orang itu menyelisihi Rasul alaihi salatu wasallam dan menentang. Meskipun enggak mengatakan dengan lisannya saya menentang, tapi perbuatannya sebagai saksi yang bisu bahwasanya dia itu sedang menentang. Tapi kita lanjut insyaallah. Qala hafizahullahu taala, adadri mata qala al-imam Malik hadzal kalam. Kalian tahu Imam Malik ngomong ucapan ini, mengucapkan ucapan ini kapan? Kalian tahu? Qalahu fil qarn ats-tsani min al-hijrah.
Imam Malik mengucapkan ucapan ini di abad kedua dari abad hijrah, dari tahun hijrah. Sekarang kita di abad keberapa? Busaid, abad keberapa kita sekarang? Tuh. Abad ke 21. Untuk hijriah, itu untuk miladi. Untuk hijriah, kita sekarang tahun berapa? Abad keberapa, Arin? 14. 14. 15 ya betul. Kita sudah jalan ya. 14, 44, dikatakan 15. Kita sudah abad ke 15. Imam Malik mengatakan ini di abad kedua. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? 1200 tahun lebih. Imam Malik mengucapkan kaidah ini. Ayat ahadul qurun al-mashhud lah ahadul quruni al-mashhud laha bil khairiyah. Di mana Imam Malik ini hidup di suatu zaman yang telah dipersaksikan tentang kebaikannya. Kata Rasulullah, khairul qurun qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman abad itu zamanku, zamannya para sahabat. Kemudian zaman selepasnya, zamannya tabi'in. Kemudian selepasnya yaitu zamannya tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik masuk di hadis ini. Jadi hidupnya Imam Malik di suatu zaman yang telah dipersaksikan atas kebaikannya, telah diberikan rekomendasi. Fama baluka bil qadir rabi ashar. Maka bagaimana yakni pikiranmu atau dugaanmu dengan zaman yang ke-14 sekarang ini? Ini sudah lama tulisannya ini. Qala al-mujiz, lakin ulama'ukum athna'u ala awwali man ihtafala bil maulid wa huwa al-malik wa huwa al-malik al-muzaffar. Ini sekarang dia orang yang membolehkan maulid mengatakan, tapi ulama-ulama kalian itu memuji kepada orang yang pertama kali mendirikan perayaan maulid, yaitu Malik Muzaffar. Mereka yang membolehkan maulid mengatakan yang pertama kali mendirikan maulid itu adalah Malik Muzaffar. Dan ulama-ulama kalian ini yang kalian agungkan, yang kalian sepakat di atas kemuliaannya, itu memuji dia. Maka bagaimana kalian katakan maulid itu gak boleh? Jawabannya al-mani'u sahih mafahimak. Benarkanlah pemahamanmu. Fa awwalu man ihtafala bil maulid hum al-Fatimiyyun al-Ubaydiyyun fil qarn ar-rabi' lil hijrah bil Qahirah. Kama dzakara dzalika al-Miqrizi fil khutat wal athar wal qalqashandi kayak gini ini bukan orang Arab ya saya. Ini kebanyakan nama-nama gini ini arah-arah India, arah-arah sulit. Walqal Qashandi atau Qal Qashnadi, Allah alam. Fi Sabhil Asha. Ini sekarang suatu faedah yang perlu diketahui, yaitu yang pertama kali orang yang menegakkan Maulidul Nabawi, mereka-mereka yang dinisbahkan kepada Fatimiyun Ubaidiyun. Dan akan datang penjelasan siapa mereka di abad yang keempat. Ini yang pertama kali menegakkan Maulid Nabawi. Dan abad keempat artinya sudah jarak antara mereka dengan Rasul sangat apa? Sangat jauh. Berarti itu betul-betul hal yang diada-adakan. Sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang memang memiliki dasar. Tapi karena dilakukan oleh mereka kaum-kaum kafir. Ini kaum-kaum ini akan disebutkan nanti keadaannya dia. Keadaannya mereka itu sangat buruk. Inilah yang menjadi suri tauladan mereka. Al-Mujiz, man humul Fatimiyun. Ini sekarang yang membolehkan maulid mengatakan siapa mereka al-Fatimiyun. Qala al-mani' hiya dawlatun qamat 'ala ad-dajjal faqad idda'u annahum Fatimiyun min nasl Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daulah apa namanya Fatimiyun itu adalah suatu negara yang dibangun di atas kedustaan. Dajjal. Dajjal itu diambil dari kata-kata dajjal, dan dajjal itu artinya apa? Dusta. Kedustaan. Faqad da'u annahum fatiyun. Mereka itu menganggap dan menyuruhkan kepada manusia bahwa mereka itu adalah anak keturunannya Fatimah, yaitu anaknya Rasulullah. Wa hum laisu kadzalik fajadduhum majusi. Dan mereka bukanlah demikian. Mereka itu bukanlah keturunannya Fatimah. Maka kakeknya mereka adalah seorang Majusi. Majusi itu agama apa? Ada Razak, apa? Lihat di HP itu, apa Majusi? Majusi, penyebab api. Yang meyakini apa keyakinannya? Bang, sepotol.
Sayyid itu kan yang terkenal dari suku yang memanut agama Majus. Tapi apa kira-kira mereka yang terkenal? Ada-ada, siapa yang tahu di sini? Hah? Mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada berapa? Ada dua, cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Ini Majus. Qala wa kana aktsaruhum zanadiqatan zanadiqata kharijina 'anil Islam. Kebanyakan mereka ini Fatimiyun itu adalah zanadiqah. Zanadiqah itu jamaknya zindiq. Dan zindiq itu adalah wallazi adhara al-Islam ma'a ibtanil kufur. Baik. Mereka ini Fatimiyun, di samping mereka punya kakek pertama itu adalah Majusi. Mereka ini kebanyakan adalah orang-orang zanadiqah yang menampakkan keislaman dalam keadaan menyembunyikan kekufuran. Ini lafaz zindiq itu lafaz baru. Lafaz yang enggak ada di zaman Nabi. Lafaz yang terkenal di zaman para fuqaha. Mereka mendatangkan lafaz zindiq yang artinya sama seperti nifaq al-i'tiqadi. Nifaq kemunafikan dari sisi apa? Keyakinan. Yang di mana mereka itu keluar dari agama Islam. Wa minhum man adhara sabbal anbiya, wa minhum man abaha al-khamr, wa minhum man amara bisujudilah. Tayib, ini sekarang keadaan-keadaan mereka. Ada di antara mereka yang menampakkan bentuk mencela para nabi. Ada di antara mereka yang menghalalkan khamr. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu hukumnya apa? Murtad. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan itu bentuk kekufuran. Tapi padahal bentuk yang dihalalkan itu, na'am yang diharamkan, itu sesuatu yang diketahui oleh kaum muslimin. Zina, apa hukumnya? Haram. Diketahui oleh semua kaum muslimin. Datang orang menghalalkan, kafir. Karena tidaklah dia menghalalkan kecuali sudah ada bentuk pengingkaran terhadap Quran. Pengingkaran terhadap apa yang datangkan oleh Rasul. Ini adalah bentuk kekufurannya. Wa minhum man amara bisujudillah. Di antara mereka ada yang memerintahkan manusia untuk apa? Untuk sujud kepadanya. Akhirnya dia menganggap dia adalah seorang yang wajib untuk disembah. Wal khair minhum rafidhi khabith la'im. Lihat, syuf. Ini sekarang kaum-kaum yang sudah paling parah ini keadaannya ini. Munafiqun. Keadaannya seperti ini. Yang terbaik di antara mereka, al khair. Yani yang terbaik yang masih diharapkan kebaikannya. Artinya dibandingkan dengan sebelumnya, itu masih baik. Wal khair minhum rafidhi khabith la'im. Adalah seorang rafidhi. Seorang yang rafidhah. Apa bedanya Rafidhi sama Syi'i? Kalau Rafidhi itu sudah sampai dalam tahapan dia mencela Abu Bakar dan Umar. Bahkan sampai mengkafirkan mereka. Bahkan sampai menuhankan Ali, tiga golongan. Paling minimnya mencela Abu Bakar dan Umar. Ini Rafidhi. Tapi kalau sekedar mengedepankan Utsman atas Ali, itulah yang dikatakan dengan Syi'i. Makanya suatu ibarat yang terkenal di antara kita ini Syi'i, padahal dia itu adalah orang-orang yang mencela Aisyah, mencela Umar, Abu Bakar. Maka ibarat yang enggak apa, yang kurang tepat diganti Rafidhi. Rafidhi, Syi'i itu orang yang mengedepankan Utsman atas Ali. Afwan, Ali atas Utsman. Tadi Anda bilang apa? Utsman atas Ali. Lah, Ali atas Utsman. Jadi kecintaannya dia itu kepada Ali sangat tinggi. Sampai-sampai dia apa mengedepankan Ali atas Utsman dalam keadaan dia masih mencintai apa? Abu Bakar dan Umar. Ini namanya Syi'i, ini yang terkenal. Tapi kalau Rafidhi, dia sudah sampai dalam harga diri para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Ini orang-orang yakni mada al-Fatimiyun yang paling baik di antara mereka keadaannya seperti ini. Rafidhi. Apa? Khabith. Khabith itu sangat buruk karena dia diambil kata-kata fa'il. Dan fa'il dalam bahasa Arab itu artinya mubalaghah, berlebihan, sangat-sangat buruk. La'in, sangat apa? Tercela. Taib, ya'muru bisabbis sahabah, memerintahkan untuk dicelanya para sahabat. Faha'ula qudwatukum alladzina akhadtum anhum lihtifal bil maulid. Ini faedah untuk kita malam hari ini. Mereka lah suri taulah dan kalian yang kalian jadikan sandaran dalam kalian merayakan maulid nabawi. Lihat. Jadi apa yang kita ambil barusan ini? Siapa yang pertama kali merayakan? Fatimiyun. Kalau mereka mengatakan siapa? Yang memberikan Maulid Nabawi? Fatimiyun. Enggak nyambung. Siapa yang mereka anggap yang pertama kali merayakan Maulid? Siapa? Kakeknya itu. Anda. Siapa? Statusnya dia apa? Yang dianggap baik oleh ulama-ulama
Eh, naam, apa status dia? Status dia apa, Bang Reza? Asal menyebutkan? Raja. Raja siapa? Muzaffar. Raja Muzaffar yang kata mereka ini pertama kali. Taib, ini pertama kali. Padahal yang benar itu siapa? Enak, Mandullah. Yang pertama kali merayakan Maulid Nabawi siapa? Fatimiyun Ubaidiyun. Fatimiyun Ubaidiyun. Taib yang di yang ini di abad keberapa? Abad keempat. Apa yang antum ketahui tentang Fatimiyun? Tafadhal. Yang paling parah mereka keadaannya bagaimana? Endak, tak nyambung. Apa yang antum ketahui tentang Fatimiyun tadi? Mengaku keturunannya Fatimah. Apa yang paling banyak di antara mereka itu bagaimana keadaannya? Majusi, ha, terus. Keadaannya mereka apa yang disebutkan tadi? Wa kana aktsaruhum, ha. Nanti itu. Endak. Zindiq. Tapi apa artinya zindiq tadi? Endak. Mada ta'rifu an zindiq? Al-an, arif ma dzakarna, ha, ha. Abu Said, apa zindiq tadi? Anda zindiq. Dusta. Anda. Zindiq. Selamat Allah alam selamat. Anda. Diragukan. Nifaq iqadi. Jelaskan apa artinya zindiq. Nifaq bersama. Nanti antum katakan nifaq iqadi, nanti tanya lagi, apa itu nifaq? Iqadi langsung satu paket. Apa dia? Menampakkan apa? Itu ya dia, apa namanya? Apa ya? Penyelisihan terhadap syariatnya itu menampak. Nampak sekali seperti preman. Preman kan nampak bentuk penyelisihan syariatnya. Menampak. Dibilang zindiq juga. Menampakkan bersama keimanannya dia. Menampakkan apa? Menampakkan keislaman dengan menyembunyikan kekufuran. Ini namanya zindiq. Mereka ini menampakkan keislaman seperti orang muslimin. Tapi dalam hatinya apa? Menyembunyikan kekufuran. Ini kebanyakan mereka. Tapi ada lagi apa? Mereka ini yang yakni mana mencela siapa? Para? Belum sampai ke situ kita. Mencela para nabi. Tapi ada yang menghalalkan khamr. Ada yang memerintahkan untuk dia apa? Sujud. Tapi ini yang pertama. Yang paling baik keadaannya bagaimana? Keadaannya apa dia? Rafidhi. Ini paling baik, paling mending Rafidhi. Jadi ahlahuma murru. Yang paling manis di antara dia itu sudah pahit. Tep, jadi Fatimiyun itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang paling bagus itu sudah Rafidhi ini. Keadaannya dia apa? Rafidhi. Tep, ini kita ambil malam ini. Tep, kita sebentar. Baik, insyaallah dan ulama yang datang insyaallah. Ada yang mau tanya? Tafadhal. Ini kita ambil hari ini insyaallah faedahnya sangat bagus untuk orang itu mengetahui. Karena tarikh ihwal ilm. Sejarah itu adalah bagian dari ilmu. Tarikh yani ma'na sejarah itu adalah ilmu. Siapa yang mau tanya? Kalau ada orang yang pakai dalil boleh baca dulu. Terus? Dengan kemenangan Rom atas Persia. Terus? Terus apakah tidak bebas kita bahagia dengan? Loh, siapa yang enggak bahagia dengan hal lahirnya Nabi Muhammad? Yang enggak berbahagia itu dipertanyakan tentang keimanannya. Siapa yang enggak mencintai Nabi Muhammad? Kan anggapan mereka itu apa aja ya? Ikhwah, sama saya ingat. Anggapan mereka itu kita menegakkan Maulid sebagai bentuk kecintaan. Sebagai bentuk yakni ya ingin supaya apa? Mendapatkan ganjaran. Sebagai bentuk mengenang. Yakni mengenang dan membaca sirahnya Hasan. Sebagai bentuk tadi ini bahagia. Semua ini ada sama kaum muslimin, tapi tata cara ini yang sedang dipertanyakan bukan kecintaan, kebahagiaan atau rasa ingin baik. Itu semua enggak kita bahas. Yang ingin kita bahas bentuk amalan ini. Amalan ini, tata cara seperti ini, itu bagaimana? Tapi bagaimana dulu para sahabat waktu bahagia? Apakah mereka kumpul-kumpulan seperti ini, terus mereka menegakkan? Enggak. Dengan keyakinan mereka sendiri. Tapi,
Waktu sudah jalan insyaallah. Ujiannya mereka itu ya, kita kan ketemu Rasulullah. Apa? Ya Rasulullah di situ ngapain dirayain? Kif-kif? Rasulullah masih hidup, ngapain dirayain? Kalau ada apa dirayakan? Lah, bukan seperti itu maksudnya. Kalau memang mereka sahabat itu berbahagia dengan kemenangan Romawi atas Persia, maka kita lebih utama untuk berbahagia dengan yakni mada di hari kelahiran Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Itu semua pendalilan yang sangat jauh dari maksud dan tujuan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.